pemerintahan yang sangat bagus dengan Pak Menteri dan sangat apresiasi beliau beri waktu kepada Amerika Serikat karena ada banyak kesempatan untuk perusahaan Amerika di Indonesia dan kami berbicara tentang semua kesempatan ini dan bagaimana in Amerika Serikat bisa mendukung the goals of pemerintah Indonesia terkait dengan digital economy dan lain-lain ya. So a really good conversation. Thank you. Lebih spesifik di luar sosial ekonomi, apakah ada kerjasama yang berkaitan hubungan dengan komunikasi atau broadcasting seperti itu antara Indonesia dan juga Amerika? So ada kesempatan untuk perusahaan Amerika Serikat untuk kerja sama dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia, tapi juga ada kesempatan untuk mendukung secara pelatihan dan pendidikan terkait dengan human capital development yang itu prioritas Pak Jokowi. So kami sudah berbicara tentang banyak topik. Thank you. Apakah akan dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat atau bagaimana? Maaf? Akan segera terrealisasi dalam waktu dekat kerjasama? Oh ya, mudah-mudahan ya akan dan sudah ada beberapa program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat secara digital dan itu ya itu sangat penting waktu ini dengan pandemi COVID dan ada banyak hal yang terjadi secara online sekarang dan kami mendukung upaya itu juga. Gimana? Jadi Pak, tadi seperti apa pertemuan dan prosesnya apa saja yang dibicarakan? Iya, jadi tadi pertemuan persahabatan yang luar biasa ya antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia tentu mengetahui keunggulan kelebihan Amerika. Amerika juga melihat apa yang menjadi peluang-peluang opportunity yang ada di Indonesia sehingga mampu nanti membangun kerjasama yang mutual benefit untuk Amerika dan untuk Indonesia. Nah, secara spesifik tadi banyak diskusi terkait bagaimana kerjasama di bidang teknologi informasi khususnya transformasi digital ya, dari berbagai aspek transformasi digital apakah itu teknologinya sampai ke sumber daya manusia atau digital talent yang harus kita sediakan bersama dan Amerika memberikan dukungan yang kuat untuk itu. Secara spesifik tadi Ibu Wakil Duta Besar menyampaikan komitmen dan keinginan keikutsertaan pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat dalam pembiayaan dari program-program pembangunan transformasi digital termasuk di dalamnya ada digital broadcast ya, termasuk di dalamnya teknologi informasi ya, infrastruktur TIK dan seterusnya. Itu pemerintah Amerika Serikat menyiapkan dukungan atau financing support ya kepada perusahaan Amerika ya untuk mengambil bagian di dalam pembangunan digital ekonomi dan digital broadcasting di Indonesia. Saya juga perlu menyampaikan bahwa walaupun ada COVID ya, tetapi kerjasama bilateral Indonesia dengan banyak negara di tingkat internasional itu tetap berjalan. Ya. COVID tidak menghambat relasi bisnis yang dan relasi hubungan ekonomi yang dibangun. Nah, khususnya terkait dengan transformasi digital dan digital broadcasting, ada beberapa negara besar di dunia yang menyampaikan minatnya. Ya. Ada secara serius hari ini Ibu Duta Besar menyampaikan minatnya Amerika untuk mengambil bagiannya. Ada juga pemerintah Prancis dan perusahaan Prancis, ada juga pemerintah Jepang dan perusahaan Jepang. Tapi tentu ini semuanya nanti akan dilakukan dalam tahapan dan mekanisme atau prosedur yang ada di pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra. Apakah itu dari export credit financing maupun teknologi dari perusahaan-perusahaan teknologi provider dari negara-negara yang bersangkutan. Nah, diskusinya tadi bagus ya, terbuka, banyak hal yang didiskusikan ya A to Z ya, mulai dari hulu sampai hilir di transformasi digital. Nah, kami mendiskusikan mulai dari legislasi ya, payung hukum, mendiskusikan juga
yang berkaitan dengan deployment dari teknologi infrastruktur TIK, ya ICT infrastructure. Kami mendiskusikan juga terkait dengan digital talent untuk keperluan Indonesia, tidak saja digital talent di tingkat menengah dan atas, tetapi juga gerakan nasional literasi digital di tingkat basic, di tingkat basis, ya. Kita mendiskusikan juga diskusi bagaimana menjaga ruang digital yang lebih baik, ya, yang berhubungan dengan cyber security dan cyber crime, ya. Juga kita mendiskusikan, dan pemahamannya sama, Amerika share values dan share experience yang Amerika miliki, dan kita juga share membagi kondisi keterkinian di Indonesia. Mempunyai semangat yang sama bahwa kedua negara ingin membangun, ya, hubungan ekonomi yang lebih luas dan lebih besar sekarang dan di waktu yang akan datang. Ya, walaupun ada COVID, so COVID will not stop us. Kita tetap maju walaupun ada COVID. Kalau bentuk kerjasamanya nanti, apakah nanti akan sekedar pembiayaan saja atau nanti akan ada teknologi yang akan dihadirkan dari Amerika juga diterapkan di Indonesia? Ya, sama semuanya, karena ini offshore financing, ya, maka tentu itu akan dikaitkan dengan teknologi dan support kepada exporters dari negara yang bersangkutan. Jadi kalau financing support dari US government, tentu untuk mensupport teknologi dan US companies untuk ekspor ke Indonesia. Kalau financing supportnya dari Prancis atau dari Jepang, sama juga, yaitu untuk mendukung French atau Japanese technology dan French dan Japanese companies. Tetapi juga tentu untuk kolaborasi dengan teknologi dan sumber daya yang dimiliki di Indonesia, yang disebut dengan TKDN, ya, local content-nya. Local content di sisi pembiayaan, ya, atau counter budget istilahnya, dan local content di sisi services dan produk atau equipment-nya, ya, yaitu TKDN.